Peranan tokoh pejuang kemerdekaan, bahasa dan budaya amat penting terhadap masyarakat. Sedikit kelainan di Perlis apabila seorang bekas guru yang giat menulis suatu ketika dahulu kini menjadi tokoh dialek bahasa di negeri itu. Wartawan Sofi Syamsuddin menemui Wanan Wan Mahmud. Minat dalam bidang penulisan sejak memasuki maktab perguruan di Perak bukan sesuatu yang sia-sia buat seorang anak jati Perlis. Wanan Wan Mahmud atau lebih senang disapa dengan panggilan Pak Wan berkecimpung dalam bidang penulisan sejak tahun 1958 dan menerbitkan lebih 70 buah buku. Kecenderungan untuk menulis disokong keluarga serta rakan pada ketika itu yang bersama-sama membahas dan bertukar pendapat untuk menghasilkan penulisan terbaik. Saya berkawan dengan misalnya Raja FI, Mohtar AK, Nahmah Jamil, kemudian dengan Datuk Syahnun saya biasa rapat. Jadi minat tu bertambah dengan durungan mereka lah. Kalau mungkin kalau saya tak bercampur dengan kawan-kawan yang penulisan ini, mungkin saya berhenti cakap itulah. Beliau juga menerbitkan pelbagai jenis bahan penulisan seperti buku cerita yang bertemakan cerita rakyat, novel dan puisi. Lebih membanggakan, hasil kerja kerasnya beliau berjaya membukukan dialek masyarakat Perlis. Buku itu kini ditempatkan di Perpustakaan Negeri. Dialek daerah merupakan salah satu warisan. Di Perlis sahaja mempunyai 26 jenis dialek dan hasil kecekalan Pak Wan atau nama penanya Fawana, hampir 2,000 dialek berjaya dikumpulkan beliau untuk rujukan generasi akan datang. Apabila ditanya mengenai penggunaan bahasa pasar serta penggantian aksara kata di kalangan pengguna media sosial masa kini, beliau meluahkan perasaan risau. Menurut beliau, penggunaan bahasa sebegitu mampu melenyapkan keindahan serta identiti bahasa Melayu. Misalnya kata entak berbuah ek saja, bagi budak-budak yang dah biasa gunakan, tak apalah. Tapi dari segi bahasa, saya ingat rosaklah. Rosak bahasa kita lah. Lebih baik kita buat huruf ringkas. Apabila dia mengarang, dia terus menghabiskan sesebuah novel atau cerita rakyat tanpa ada sekatan lah. Walaupun dia sibuk dengan keluarga, tapi apabila dia masuk bilik menulis, dia akan terus menulis sehingga habis lah. Selepas lebih 60 tahun berkecimpung dalam dunia penulisan, beliau kini turut dipanggil stesen radio Perlis FM untuk mengisi slot bahasa dalam rancangan radio serta membuat skrip drama pendek. Sumbangan tokoh sebegini wajar dimanfaatkan masyarakat kerana sumbangan pakar bahasa menjadi platform penghubung antara kaum. Sofi Syamsuddin, RTM.